Okey, aktiviti atau game ketiga. Melepaskan tali ikatan tali bersama pasangan. Terpulang ke depan. Tapi tak boleh longgarkan, tak boleh longgarkan tali itu. Tali itu tetap akan ada. Belik, balik, belik, belik. Ini. Lepas tak? Tak lepas tak? Aku nak guna macam mana. Sampai. Ada bang, pusing bang, pusing. Pusing bang, pusing. Pusing. Ha. Siga. Buatlah jadi lepas tu. Ya, lepas tu. Macam-macam gelagat anak-anak pemimpin SMK Belimbing untuk melepaskan diri dari ikatan tali bersama pasangan masing-masing. Nak pusing ke? Mana kak pening ah? Lepas kak. Buat dulu. Buat dulu. Fikir-fikir pemimpin, seorang pemimpin kena fikir. Ha, dalam ni kena mikir. Boleh kak? Ha? Buntu memikir. Ni warna belik pas badan ni. Ha? Warna belik pas badan ni. Sampai ke badan kena belik ni. Dia jangan cabut antara satu. Takkan ditanya lagi yang berjaya. Tak boleh lepas. Cuba lagi. Ada daya kreativiti sini. Kena ada kreativiti. Kena fitikan, bincang. Kena nampak. Bincang, kerjasama. Ini personality. Ciri-ciri yang patut ada. Jangan lupa penjelasan. Nampaknya anak-anak pelajar, pemimpin, pengawas SMK Belimbing buntu memikirkan untuk melepaskan diri dari ikatan dengan pasangan masing-masing. Seorang pemimpin perlu memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ke tak?